Kita masuk di segmen terakhir di Smart Young Top Radio, masih bersama saya Billy Bun dan juga masih bersama Mas Daniel Handoyo. Dia ini adalah Executive Director dari Century 21. Oke. Mas Daniel, saya belum nanya nih. Sekarang udah jadi seorang Executive Director gitu ya. Enak dong ya? Udah santai-santai pasti kerjanya, gajinya ya, gede. Pasti makin berat dong. Hah? Tanggung jawabnya makin berat. Tanggung jawab iya makin berat, tapi pasti gaji bonus luar biasa pasti ini enak nih. Mukanya ceria, begini senyum terus dari tadi. Oke, suka dukanya jadi seorang pimpinan. Kan kalau milenial sekarang nih yang, oh gue pengen sukses cepat, gitu ya. Gue pengen kaya raya cepat, gitu. Gue pengen jadi CEO, gue pengen jadi director, gitu. Nah, coba kasih gambaran, kalau udah jadi director tuh enaknya apa, nggak enaknya apa? Oh gini lah, enaknya kita nggak usah bahas lah. Kita tahu lah gaji gede dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau nggak enaknya atau tantangannya apa aja sih? Ya, challenge-nya adalah kita yang pertama adalah harus bisa mendeliver. Result yang diminta sama perusahaan. Ya kan, kadang-kadang perusahaan nggak mau tahu bagaimana kita lakukan, bagaimana kita kerjakan. Yang penting ujung akhirnya kan. Bener banget. Nah, itu luar biasa tuh. Apalagi kalau udah deket akhir tahun tuh ya. Dikduk dong kalau belum capai target kan. Betul. Makanya di awal harus capai target. Di awal harus capai target, betul. Oke. Terus. Ya, jadi ya menurut saya itu yang paling berat adalah itu. Karena kita mesti bisa mendeliver. Karena kan tadi seperti saya juga sempat singgung di awal bahwa dimanapun kita bekerja, kita harus bisa berikan yang terbaik. Ya, dan kadang-kadang memang ekspektasi bos itu yang bukan sesuatu yang mudah dicapai. Kalau mudah dicapai, dia nggak perlu meng-hire profesional sebenarnya, dia kerjain sendiri gitu kan. Lagi juga kalau gampang dicapai berarti salah bikin target tuh. Salah bikin target. Ngerti banget ya, berarti Mas Bini ngerti banget. Oke, terus. Jadi apa meeting the target gitu ya. Itu tantangan pertama. Itu tantangan pertama. Lalu tantangan yang kedua, saya juga mau adalah tim saya itu juga bisa berkembang. Jadi di sisi itu kita juga harus meng-coaching mereka, membuat target bagi mereka, menciptakan karir buat mereka juga. Karena saya juga mau mereka semua ikut sama saya itu bisa sama-sama berkembang. Karena perusahaan yang bisa besar itu bukan cuman bosnya aja yang maju, tapi anak buahnya juga harus maju. Betul. Nah, itu juga satu challenge menurut saya. Oke. Apalagi sekarang ini dengan memimpin karakter milenial yang tadi kita udah bahas tuh ya, itu nggak gampang ya? Nggak gampang. Oke. Nah terus kemudian kalau dari apa ya kedepannya, sekarang udah banyak anak muda pengen sukses secara karir, pengen jadi direktur, CEO dan seterusnya. Sekarang udah jadi executive director. Yang kebayang nih, let's say 10 tahun ke depan deh, yang kebayang tuh atau 15 tahun ke depan gitu, itu bakal seperti apa nih, apa Mas Daniel? Kalau saya undang lagi 15 tahun lagi gitu, di radio ini, jadi apa? Maunya sih jadi pemilik perusahaan. Oh, jadi rencananya bakal ini ya, bakal apa? Bakal maunya, beli, bakal maunya, bakal jadi partnernya Bu ini ya, apa? Bu Rina ya? Yang belum tentu juga. ya, intinya gini lah, kita bisa menjalani kita punya passion dengan lebih baik. Oke. Jadi kemanapun nanti dibawanya gitu ya, apakah nanti bikin startup, apakah nanti apa jadi CEO di sini gitu ya. Who knows ya nggak? Who knows. Oke. Yang penting dimanapun juga kita ditempatkan, berikanlah selalu yang terbaik. Kalau sebagai direktur gitu ya, sekarang keseharian itu sibuknya seperti apa sih? Punya waktu untuk keluarga, punya waktu dengan teman-teman gitu? Keluarga harus nomor satu, Mas Billy. Oke. Karena bagi saya itu, keluarga itu adalah mesinnya kita sebenarnya. Jadi kalau hubungan dengan istri baik, hubungan dengan anak-anak baik, otomatis kerja juga jadi semangat. Juga jadi kreatif, karena nggak ada beban sama sekali. Jadi nggak ada pikiran rumah yang harus dibawa-bawa ke kantor. Betul. Ya kan, jadi harus seimbang. Menurut saya hidup harus seimbang. Dan saya selalu menyempatkan, kalau misalnya kita ada liburan, ada waktu, ya kita harus pergi, misalnya gitu, bareng keluarga. Ya kadang-kadang saya ajak juga orang tua gitu bareng-bareng gitu ke sana ya, supaya kita ada refreshment juga. Nah, itu betul-betul sangat membantu dan memotivasi kita untuk bisa kerja dengan baik keesokan hari. Kalau ada waktu atau dibuat waktunya? Harus dibuat waktunya. Oke. Kalau ada liburan panjang, saya biasanya usahakan untuk ambil cuti. Oke. Usahakan untuk ambil cuti ya, tentunya ya, supaya cari waktu yang tidak mengganggu aktivitas gitu, kantor gitu ya. Libur Lebaran atau libur Natalan biasanya itu kan tidak terlalu banyak aktivitas. Tapi bukannya penjualan makin gila tuh di hari-hari libur itu? Kalau udah masuk masa libur Natalan seperti ini, si libur akhir tahun biasanya sih udah nggak terlalu.
Oh, udah. Karena rata-rata ya kalau di industri kita jual beli rumah itu agak kurang kalau bulan-bulan Desember. Oh, oke. Okay, ya okay. Karena hawanya udah hawa liburan. Orang udah pada liburan gitu ya. Enggak ada yang mau nyari-nyari rumah. Enggak ada yang mau nyari-nyari rumah, enggak ada yang mau transaksi karena kan untuk bertransaksi rumah itu tahapnya tuh panjang sekali. Oke. Okay. Iya. Nah, ini dong tips deh kalau gitu, pertanyaan terakhir gitu. Kalau kita mau beli rumah, tipsnya paling bagus di apa sih? Misalnya let's say di bulan apa atau gimana gitu. Cari yang BU, Mas. Oh, itu paling gampang. Tinggal sekarang PR-nya gimana nyari BU-nya gitu ya. Ya, kunjungi agen-agen terdekat. Oke. Kita udah nyampe di penghujung acara. Mas Daniel, seperti biasa saya harus nodong yang namanya top words. Ujangan buat kita semua. So, anything yang mau di-share atau mau diingatkan kembali gitu ya, dari mungkin obrolan kita satu jam ini, buat smart listeners dan sahabat Sonora, untuk mereka supaya bisa, apa ya, punya karir yang baik deh. So, here you go, top words dari Mas Daniel, silakan. Oke, okay. Ya, bagi saya yang terpenting itu adalah, pada dimanapun juga kita ditempatkan, bekerjalah dengan yang baik. Terbaik ya? Dengan yang terbaik, berikanlah yang terbaik. Dan isilah kepala kita itu dengan sesuatu yang positif. Ya, dimanapun juga kita berada, mungkin kondisi lingkungan kita itu belum tentu ideal menurut kita. Ya. Tapi bagaimana kita meresponnya dengan baik itu akan mempengaruhi karir kita ke depan. Oke. Ya, mungkin demikian, Mas Billy. Alright. Mas Daniel, thank you so much udah mau datang dan udah mau berbagi buat kita semua. Sukses terus karirnya dan Century 21. Makasih. Salam buat Bu Rina ya. Baik. Alright, so smart listeners, acara ini untuk yang tadi mungkin telat ya dengerinnya, bisa dengerin lagi karena kita punya siaran ulang setiap hari Minggu jam 10 pagi.